Iki momen sih anget-anget iki ambek sing panas-panas iki Natal ambek tahun baru akhir tahun. Nggih, topine dok pip sing terkelas iki. Nggih, topine. Tapi nek tak judule iki, nggih topine dok pip sing terkelas. Man tasabbaha biqaumin fa huwa menyerupai suatu kaum ya sepodo golongane wong iki. Mending sampean gaya kopi, gaya imam, podo ambek wong-wong so soleh. Walaupun kelakuannya durung so soleh. Nah ini bahaya. Aja ngomong, tapi nek gak wedi tak apa lho. Aja iki simpel apa maneh? Bab masalah akidah, iman bahaya. Bahaya. Sak trompetan tahun baruan kan ya ono topine pisan kadang kerucut pisan iku. Hati-hati bahaya. Wong Madura ya, topine kopi ae ireng. Ono maknane. Ya, wong-wong daerah Jawa-Jawa bisa ono blangkone. Kan ono maknane. Terus kopiah ngeten, ono maknane. Wong maneh gak imamah, ono maknane. Terus kopi sinter kelas, ono maknane. Terus kopi kerucut tahun baruan, ya ono makna. Maknane ojo gampang melok-melok nek gak ngerti. Wedine imane ilang. Dipelajari sih, ojo gampang-gampang melok. Apa mana? Mana ucap no, wah belain. Eh. Selamat Natal. Waduh, sampai yang tutup non Muslim mana ucap no? Hari raya ya non Muslim bahaya lagi. So coplok imannya. Prinsip lam yalid walam yulad. Mereka selamat Natal itu maksudnya atas kelahiran anak Tuhan yang diyakini oleh mereka. Dan yang sampai ngomong selamat Natal berarti selamat atas lahirnya anak Tuhan. Padahal kau oleh non Islam jelas lam yalid walam tidak beranak dan tidak diperanakkan. Toleransi ini apa lakum dinukum? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ojo ganggu agamaku, ojo ganggu agamane wong li. Iya, wis iku ajarane Kanjeng Nabi. Kati ibadah monggo ibadah, ora ganggu. Kula ibadah sampean ojo ganggu. Ganggu, gak usah melok-melok, dicampur aduk, doa bersama, Natalan bersama, Maulidan bersama, kacau pak. Ya kacau, gak karuan akhirnya. Malah justru salebut. Gak karuan. Nek muslim, wis muslim, non-muslim, bener ajarannya non-muslim. Begitupun juga sama dengan tahun baru Masehi. Tahun baru nek Islam iku Hijriah Qomariyah. Apa Sayyidina Umar bin Al-Khattab ijtihad ambek para sahabat musyawarah gawe tahun baru dhewe gawe umat Islam yang dikenal dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena ada momentum yang besar yang perlu dicatat plus lebih daripada itu karena hari besarnya umat Islam itu terikat dengan kalender Hijri. Ayo puasa Ramadan bulan apa masa ini? Berubah-berubah soalnya aturannya, ukurannya ya wis bulan Ramadan. Nek isfaman syahidah minkum syahra fal yasumhu, siapa yang melihat bulan itu nampak, hilal itu nampak, maka puasalah. Maksudnya hilal apa? Ya Ramadan. Hitungannya komari, komariah pakai bulan. Mereka hitungan sendiri pakai syamsiah, pakai matahari. Ya sedewi-dewi kulambe sampean. Anu beb, Indonesia ini kultur banyak, suku banyak, adat banyak, budaya banyak, ras banyak, segala macam lah. Jadi kita pakai Masehi, sedangkan yang umum juga masih diterapkan Masehi. Kayak ini hari ibu, ya, hari ayah, hari guru. Oh, Islam tidak ono. Hari ibu itu bendino, hari ayah itu bendino, hari guru itu bendino, terus lawan pengsan. Ya. Kok hari ibu dok pas hari ikut dok setahun pengsan iku bupati nang ibu menene dicarno ibu itu kena tak nonda hari ibu itu pentino ajaran Kanjeng Nabi, hari ayah pentino, hari guru pentino, kemuliaan kemuliaan itu tiap hari langgeng ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting perlu dicatat plus lebih daripada itu momen-momen hari besar semuanya kalian dari Hijriyah apa akhir Shofar pembungkasan. Mari ngono Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ngono Rajab Isra Mi'raj. Mari ngono Nisfu Sya'ban, mari ngono Ramadan, mari ngono Idul Fitri, mari ngono Idul Adha, mari ngono bulan Haji.
mari ngono Muharram awal tahun baru Islam. Ya iku rayakno tak apa-apa. Tapi nek masehi ya wis gak apa-apa wis melok hitungane tok, tapi ojo melok perayaane. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Islam. Karena itu Januari, Februari dan seterusnya itu daripada khususnya mereka ajaran Yunani kuno, terutama ada daripada penganut Majusi, penyembah api. Januari dipakai momen pergantian tahun karena mereka meyakini ada namanya Dewa Janus, mempunyai wajah dua, depan dan belakang, melihat masa depan, melihat masa lalu. Akhirnya dibagiin momen daripada pergantian tahun baru Masehi. Dan mereka trompet, niup trompet lagi duduk, cuma sekitar niup trompet, kayak adzan lagi. Kau dah ambil adzan, ono mana ni, ono maksudnya, ono siari. Nih sampaian sih niup trompet, bedo judulnya, oh, apa maksudnya? Pas niup trompet Israfil melok niup pisan belain sampaian. Buyar sampaian. Nguruk no kembang api. Nah, kembang api ki, mereka itu penyembah api. Non muslim itu majusi itu penyembah api. Kembang api itu cuma sekedar diuruk no buar sak jam. Begitu jam 12 pas tep kembang api buar gak mari. Itu cuma no Indonesia sampai no Dubai no Emirat negara-negara Arab merong layan. Terus dibeloi, tak salah pun asoleh yang dibeloi. Wong-wong so, soleh dengan orang biyen. Saya kira kau tak ngerti aku mau. Kaya akidah iman ini dipertaruhkan. Waktu ini engkau coplok kak kroso. Nauzubillah min. Kata ulama mewasiati anaknya yang lain. Inna minar rijali bahimatan fi suratil rajulil labibil mubsil fatinan bikulli musibatin fi malihi fa idza usiba bidinihi lam yashkur. Banyak manusia-manusia yang nampak cerdas pintar seperti cendekiawan, sensitif kalau bab masalah dunianya hilang, tapi kalau bab masalah akhiratnya, akidahnya, imannya hilang, mereka enggak berasa. Ini bahaya ya, bahaya.